Selamat datang di channel saya Estra Ono. Oke, di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian video pembahasan seputar aplikasi Terabox. Terutama di sini saya akan memberikan kepada kalian untuk video pembahasan tentang bagaimana cara mengupload atau mengunggah video di aplikasi Terabox. Dan di video saya sebelumnya itu ada yang komen juga mengenai cara ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas tentang aplikasi Teraboxnya ini. Nah, jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi untuk mengupload video pada aplikasi Terabox ini untuk versi yang sebelumnya itu bisa, tapi kalian bisa tinggal langsung upload saja untuk videonya. Dan tapi untuk update yang terbaru di sini, untuk kalian yang mau mengupload file di sini, kalian bisa mengingat ini ya, klik di bagian plus seperti ini. Sini ada beberapa pilihan, ada yang mengunggah foto, video, dokumen, dan potret unggah. Nah, untuk yang mengunggah foto, ini kalian bisa mengunggah foto secara langsung ya. Ini contoh saja kita unggah foto yang ini. Lalu kita klik bagian unggah. Nah, di sini untuk ada tawaran untuk premium, sini kalian bisa skip saja untuk yang menggunakan foto ya. Ini kita coba unggah. Sini kita tunggu proses untuk uploadingnya. Nah, ini uploadingnya sedang berjalan. Nah, itu untuk foto ini sudah bisa selesai dan ini cukup simpel. Nah, lalu untuk kalian yang ingin mengunggah untuk video, di sini kalian bisa klik di bagian plus seperti ini. Lalu di sini kalian klik di bagian video ya. Tapi di sini ternyata ada tulisan anggotanya. Di sini kita akan coba untuk klik video. Di sini kita silang dulu. Dan ini tidak bisa ya karena dia terus menawarkan untuk premiumnya. Jadi kalian jika ingin mengupload video di aplikasi Terabox yang terbaru sekarang itu kalian harus diminta untuk premium ya, atau aplikasi Terabox premium, atau berlangganan di premium Teraboxnya. Atau di sini kalian juga bisa menggunakan premium gratisnya. Di sini kita klik bagian plus, kita klik bagian video, dan di sini ada uji coba gratis 7 hari. Di sini kalian bisa menggunakan atau mengakses segala fitur premium dari aplikasi Teraboxnya ini hanya dalam waktu 7 hari secara gratis. Di sini kita coba untuk klik saja di sini untuk gratisnya. Dan di sini ada seperti biasa kalian bisa diminta untuk berlangganan. Di sini kalian tinggal memilih untuk memilih metode pembayarannya saja untuk kalian yang ingin menggunakan metode gratisnya 7 hari ini. Dan tapi untuk setelah 7 hari gratis kalian itu berakhir, kalian akan diminta untuk berlangganan secara biasa atau normalnya. Jadi kalian bisa lanjut mau permanen atau premiumnya langsung, atau kalian mau berhenti menggunakan trialnya itu bisa saja. Dan untuk saya sarankan kalian untuk bisa berhenti berlangganan itu di hari ke-6 sebelum masuk ke hari ke-7 agar tidak ada pemotongan biaya untuk fitur pembayaran premium Terabox-nya. Jadi kalian bisa batalkan di hari ke-6. Dan itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi ternyata untuk update terbaru Terabox, untuk mengupload video itu kalian diminta untuk premium ya. Di sini kita klik bagian anggota, di sini premium ya. Jadi seperti itulah untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa paham dan tidak ada yang bingung lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video, silakan kalian klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran ataupun pendapat seputar video ini ataupun channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.